tadi ini dulu sebelah ya. Sini. Enggak ada nafiasnya. Yang enggak ada. Dia pergi ke mana? Aku mari aja dulu. Pada mari. Sini ya. Iya. Jadi tak. Ih. Ini latihan. Ini latihan. Ayo masuk. Ini enggak ditutup. Enggak ditutup pintunya. Balik sendiri tuh. Oke, langsung aja. Mukulin ini aja ya. Ya, kemari. Aku jemur. Ini dapat di toeng tuh. Oke. Aku kecewa sama kamu, Nov. Aku kecewa. Dan. Sakit. Yang ini. Ya. Udah dapat sedikit. Oke. Ya. Nah itu. Itu udah di sini belum? Ada. Oke. Leo tuh. Ya. Buat apa ya semua? Gak ada gunanya semuanya, teman-teman. Gak ada artinya. Bomnya mau di mana tuh? Baru situ lagi. Ya, mau bom. Pengennya bom bebas, bom takutnya. Ntar ada kondisi misalnya, tulis bilangnya dilatih. Telepon dari Cahyo. Amati. Yang luka lamanya lu tutupin. Emang lu sayang banget. Kalian harus menghadapi apapun masalah yang kalian hadapi bersama-sama. Kamu harus apa? Harus. Ya,
kamu nggak akan, jangan biarkan masalahnya dulu. Oh, kalau kamu terus menghindar, masalahnya akan habis. Kalau kamu terus menghindar, masalahnya akan selesai dan kalian bicarakan baik-baik sebagai suami istri. Bicara terbuka dan dewasa. Secara terbuka dan dewasa, iya. Secara terbuka dan dewasa, mama yakin akan ada titik terang. Mama yakin, ya kan? Mama yakin akan ada titik terang. Jangan biarkan masalah kalian itu membesar. Jangan biarkan masalah kalian itu membesar dan tidak bisa selesai. Oh, jangan biarkan masalah kalian itu membesar dan tidak diselesaikan dengan bolak balik soal sama atas sama ini jiku suka bingung. Jangan biarkan masalah kalian besar dan tidak ada penyelesaian. Mama percaya kamu itu bisa. Mama percaya kamu bisa. Mama percaya anak mama itu anak laki-laki yang dan suami yang bertanggung jawab. Pokoknya kita rasa aja nggak saling dengar kan? Ini pokoknya halusinasi gue jadi aneh nih. Kamu punya tanggung jawab. Kamu nggak mau kasih sedikit penjelasan. Berani menghadapi masalah. Jadilah laki-laki yang berani. Berani menghadapi masalah. Berani juga menjelaskan. Dan berani mendengarkan pendapat orang lain. Penjelasan orang lain. Dan berani mendengarkan penjelasan orang lain. Out apa di hold di sini? Out. Jangan biarkan masalah kalian itu membesar tanpa penyelesaian. Mama yakin kamu bisa. Oke. Action. Jeff, cepat atau lambat kamu akan menghadapi kenyataan ini. Mama tahu kamu marah, tapi kamu harus ingat, Novi itu adalah istri kamu. Jadi apapun masalahnya, kalian harus hadapi sama-sama. Kalau kamu menghindar seperti ini terus, gimana bisa selesai masalahnya? Mau sampai kapan? Tapi Ma, Novia sudah... Jeff, keluar nak. Temui Novia. Kalian harus bicara sebagai suami. Kalian harus bicara sebagai suami istri. Kalian harus bicarakan ini sebagai suami istri ya? Ya. Kalian harus bicarakan ini sebagai suami istri. Bicara secara terbuka dan dewasa. Pasti akan ada titik terangnya. Jangan biarkan masalah ini membesar dan tidak ada penyelesaiannya.
Mama percaya kamu bisa, Jeff. Mama percaya kamu anak laki-laki dan suami yang bertanggung jawab. Iya, Mama benar. Aku harus ketemu sama Novia. Buat apa kamu temui dia? Dia itu sudah jahat sama kamu. Sudah menyanyiakan dan sudah ninggalin kamu saat kamu sekar di rumah sakit. Buat apa? Kamu maafin orang yang sudah gak peduli sama kamu. Hah? Dan satu lagi? Bisa jadi kan? Dia bersekongkol sama orang yang sudah nusuk kamu. Ya kan? Jeff, kamu tuh punya tanggung jawab. Jeff, jadilah laki-laki yang berani. Berani menghadapi masalah. Berani juga menyelesaikan masalah. Dan berani mendengar penjelasan orang lain. Jangan aja.